Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ami Malang. Kali ini Ami Malang mau bikin sup vegetarian ya, yang bahannya mungkin orang Indonesia juga langka nyarinya. Ini namanya kutsu. Kalau di dalam Kantonisnya ini namanya fankok. Wortel. Yang ini namanya kacang pintau. Kalau ini namanya siucek tau. Ini adalah yuko atau kacang mente. Kalau di tempat kita ini banyak sekali. Dan ini adalah cisnatnya. Ini tadi dari freezer, keluar esnya. Dan ini adalah kulit jeruk. Yang ini adalah namanya adalah maco. Dan yang ini adalah kurma. Karena ini vegetarian, maka harus banyak kacang-kacangannya supaya rasanya itu manis. Dan kutsu ini atau fanko itu manfaatnya untuk sakit tulang, linu-linu. Sekarang untuk mbak-mbaknya di musim dingin kan, biasanya kalau musim dingin tulang-tulang kita kaku. Nah, minum ini. Atau pas cuaca, pas berkeringat seperti itu, biasanya kalau dari musim dingin masuk ke musim panas itu cuacanya itu sangat berkeringat dan bikin ke tulang-tulang juga nggak enakan. Ngesopnya ini cocok. Yang pertama, kacang-kacangannya harus direndam minimal 4 jam. Kurma dan mintenya belakangan saja. Oke, kita rendam dulu selama 4 jam. Sampai jumpa nanti. Potong.
Karena ini vegetarian, harus ditumis dulu wortelnya. Ini dimasukkan semua tadi, kayak siu pintau sama kopi. Kurma sama jambu minti. Tambahkan air, biarkan mendidih, kemudian baru yang ini dimasukkan. Oke. Setelah mendidih, masukkan pankok. Nah, karena ini kebanyakan, airnya dipindahin dulu. Nanti bisa ditambahkan. Supaya tidak meluap. Rebusnya seperti biasa sekitar 2 jam. Tidak usah besar-besar juga apinya, tadi terlalu besar. Sudah begini, tambahkan air yang tadi. Warnanya cantik banget. Kenapa dibilang fun kok? Karena itu berserbuk berjeli, banyak tepungnya, makanya dibilang fun kok. Ini cocok untuk sakit-sakit tulang. Apinya seperti ini cukup. Sampai jumpa nanti lagi. Sesekali diaduk ya. Rebusnya sekitar 2 jam. Dengan api kecil sekarang. Oke. Ini sudah cukup. Kalau ada busanya gini dibuang ya. Tambah garam secukupnya. Oke, matikan api. Siap saji. Nah, ini sudah jadi. Sudah siap
seperti ini, dan tengkorak itu juga bisa dimakan. Oke, sekian resep dari saya. Terima kasih telah menyimak setiap konten-konten saya. Tapi jangan lupa yang baru bergabung, bantu like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya, dan hindari komen yang mengandung spam. Matur nuwun. Wassalam, Ami Malang.